Hai guys, ini hari kita masak lagi. Ini adalah bahan-bahan masakan kita hari ini. Pertama, masukkan minyak. Dan semestinya mesti periuk panas dulu, baru masukkan minyak. Setelah itu, saya masukkan bawang besar, bawang bombay, dan juga bawang putih. Saya separuhkan saja. Setelah itu, goreng hingga pecah minyak. Kalau agak-agak dia punya wangi sudah naik, oke lah tuh. Sementara tuh kita kecilkan api dan kita sediakan bahan seterusnya, yaitu sotong yang sudah kita potong bulat dan kita cuci bersih. Dan seterusnya kita kacau-kacau. Boleh tambahkan sedikit saus tiram. Dan kita kacau-kacau lagi, kita campurkan sehingga sebati. Setelah sotong kelihatan seperti ini, kita boleh masukkan sayur kangkung yang sudah kita potong dan cuci bersih. Kita masak kangkungnya hingga layu. Kacau-kacau sehingga tercampur rata dengan sotong. Kita boleh tambahkan sedikit air untuk memberi kuah kita punya tumisan kangkung. Setelah itu kita boleh kacau lagi sehingga merata. Tambahkan sedikit Maggi secukup rasa. Setelah itu boleh kita gaul-gaul lagi. Kita boleh rasa masin ataupun kurang masin. Kalau kurang masin, boleh tambahkan sedikit secukup rasa. Kalau sudah oke, tidak apa, kita tunggu hingga kuah ini mendidih. Setelah sayur sudah layu dan kuahnya sudah mendidih, kita boleh matikan api dan boleh sediakan di mangkuk. Dan sudah siap. Inilah kangkung tumis sotong. Oke guys, sampai di sini saja video saya hari ini. Semoga video ini memberi manfaat. Terima kasih menonton. Bye bye. Smoking and inhaling every moment. It was reckless in the old days. I can see it in your eyes, 'cause they never.